anu koplok guys. Orang kedeleng guys. Oke guys, lanjut. Di channel saya kali ini saya mau kembali berburu teman-teman, tapi ini udah sore, udah jam 5, nggak tahu dapat nggak tahu nggak, pokoknya saksikan terus. Yang gelut. Wow, perfecto. Kayak itu nggak tahu sekarang sih. Ini kita pakai rokrak aja nih teman-teman, nggak usah pakai umpan-umpan lah. Nipu doang ini nipu. Kalau ketipu nanti keluar nih belutnya. Nih kita hitung-hitung ngabuburit aja teman-teman. Soalnya ini lokasi saya baru pertama kesini, nggak tahu kondisi burungnya kayak gimana. Tapi kata petani di sini sih katanya banyak, tapi suasananya terang begini saya bingung juga ini. Ayo. Satu ekor. Satu poin guys. Ajib. Alhamdulillah teman-teman, biarpun datang jam 5 tapi saya dapat poin. Gerosue. Satu. Gerepekan tadi mah dah emang nage. Oh itu tuh. Halo. Dalam sekali teman-teman airnya. Airnya dalam sekali teman-teman ini. Hampir tenggelam saya Abdi. Aduh. Ini dalam sekali airnya nih teman-teman. Tapi bohong. Satu poin. Ini ternyata burungnya berenang teman-teman. Aduh sampai pusing saya nyari ini. Ini burungnya. Ini tadinya mau saya goreng tepung tapi tepungnya nggak bawa ini. Gimana ini ya? Kira-kira kamu pengen diapain, beb? Oke teman-teman, saksikan terus. Lanjut teman-teman. Ada teman-teman, nggak ketemu. Ada di tengah dia. Mungkin dia depan di tengah-tengah jadi nggak kelihatan. Ya teman-teman. Lanjut balik ke base camp. Itu kadi. Iya, eta. Ih. Mari. Dapat. Anak luak-luak. Ye, dapat lagi. Ini kedua kalinya saya dapat anak luak-luak nih, teman-teman. Tapi ini cuma ada satu ekor ini. Ya lumayan teman-teman, nanti saya beli anak ayam nih buat temennya ini.
mana sorangan wae di dia. Hah? Sorangan wae mana? Aduh, macok nih. Oh, untung enggak keinjek tadi, kalau keinjek aja mati dah. Ini cuma satu ini, enggak ada temennya ini. Harusnya ada temennya ini burung nih. Oke teman-teman, ini kebetulan udah sore ya, udah 6:30. Jadi saya mau olah yang satu ekor aja. Nanti ini mau dibawa pulang nih. Nanti saya mau beli anak ayam buat temenin dia nih. Oke teman-teman lanjut. Seperti biasa nih teman-teman, ini udah saya cuci burungnya nih, bumbu praktis. Jadi ini mau saya goreng aja yang simpel-simpel teman-teman, soalnya udah keburu maghrib ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya mau tes dulu minyaknya apakah sudah panas atau belum. Kita tes ya teman-teman. Oke nih. Ternyata minyaknya sudah panas nih teman-teman. Waktunya digoreng. Ragu. Oke, kena teman-teman, kita goreng teman-teman. Masak dulu buat sarapan malam karena kita mau nginep di lokasinya Pak Bos. Sepertinya nih sudah mateng nih teman-teman. Waktunya diangkat. Panas, Pi. Oke teman-teman, waktunya bikin sambal goreng. Teman-teman, saya mau bikin sambal goreng aja dah. Biar halus. Ih, bubruk lagi gitu. Ada iya, tadi kieu kan. Kita bikin sambal pakai ini. Nih tinggal kita cicipi. Kamera ke dia. Nih cicipi dulu teman-teman. Anjing, mantap anjing. Good lah. Ajib. Ngempar daun cawe. Ini namanya ruak-ruak sambal hijau teman-teman. Ini nasinya juga ada tuh. Saya bawa di rumah. Nah. Oke teman-teman, waktunya kita makan. Sebelum makan, jangan lupa kita baca bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkelana, pemerajak tanah, mungkin ada benar. Ada gorengan guys. Okay. Nih teman-teman, paha ruak-ruak ini udah beberapa minggu ini saya tidak berburu ya teman-teman, dikarenakan kameranya jatuh rusak sampai sekarang belum bisa dibenerin. Jadi hari ini saya baru bisa berburu lagi dengan peralatan seadanya teman-teman, yang ada aja gitu. Oke teman-teman, selamat makan teman-teman. Ini makan yang paling nikmat tuh kayak gini teman-teman nih. Ini paha ruak-ruak nih. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Jangan lupa tinggalkan komentar juga, nanti saya pasti berkunjung ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman mampir di Mahmud Channel teman-teman ya. Bantu ramaikan juga. Dan jangan lupa juga komen biar saya bisa berkunjung ke channelnya teman-teman ya. Nah, subscribe juga channel dia teman-teman. Mahmud Channel. Dia spesialis tukang las. Burungnya masih banyak loh, bunyi di bambu. Mereka pada tidur di bambu. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.